Halo guys, balik lagi dengan Fikir di sini. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendownload PPSPP di laptop atau komputer ya. Pertama-tama ke Chrome, lalu tulis PPSSPP, lalu ke download, pilih ke bawah karena ini buat Play Store dan iOS. Pilih ini, download yang zip. Ini sudah selesai ya guys. Klik kanan, terus di extract file atau extract hair. Lalu masuk ke dalam folder. Ada begini, PPSPP Windows 64. Tinggal atau yang ini buat 32 bit, ini buat 64 bit karena saya 64 bit. Diklik kanan saja. Run as admin. Yes. Nah, ini sudah ya guys. Dan kamu bisa milih-milih gamenya ada di browse. Terus ke disk PC, ke bawah ke data D, ke game, PPSPP. Nah, ini pilih salah satu. Next time nanti saya buat tutorial main gamenya atau waltoknya ya. Nggak klik aja deh. Udah, terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, sama subscribe.